Halo Sobat Kaltara, selamat datang. Halo Sandi. Hari kita mau cari racun nih teman-teman. Mau cari racun rumput untuk Bang Ipan sama Kaltara. Aduh, kebetulan lidahnya Bang I lagi kurang sariawan. Ini berapaan? 80. Yang pembakar tuh yang mana? Hah? Yang rum, yang lebih ampuh gitu loh. Ini berapa? Hah? Pembakar kayak ini. Mana bagus nih? Kayak sentri kan? Hah? Macam sentri. Iya. Berapaan nih? 120. 120 sama kantor. Iya, ini sih. Macam sentri bagus sih sepak darah. Ampuh. Kita bilangin aja sepak darah. Lumayan lah kalau sih sepak darah racunnya itu satu botol 120.000. Lagi ya. Oke, kita udah ngambil racun untuk Bang Ipan. Kita antar ke sana ya, Sobat Kaltara. Oke, Sobat Kaltara, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan mie juga untuk Sobat Kaltara. Oke, Sobat Kaltara. Nanti mereka sempat juga. Beruntun lagi sama Kaltara, makanya kita makan racunnya terbocah makan biar mereka bisa beruntun. Aduh, beruntun sekali. Kita dari bagian timur sahabat darah mendukung keluarga Bang Ipan ya, untuk kita antar ke perguruannya Bang Ipan. Coba lihat rumputnya banyak, dan memang hari ini kita bakar racun untuk Bang Ipan ya sahabat darah. Ya, kita support terus bersagam ke depannya biar keluarga ini semakin maju sahabat darah. Rumput-rumput seperti ini tuh, aduh, susah sekali. Dirintis pun gak bakal ini artis yang perut nih, sama darah. Kemarin lagi hari dalam, lagi nanti beras juga sebentar. Oke, Sobat Kaltara, thank you ya udah ikutin channel YouTube kita. Semoga Sobat Kaltara yang nonton sukses dan rezekinya lancar. Oke semuanya, sampai jumpa dan salam sehat dari Kalimantan. See you. Kita datang lagi Sobat Kaltara. Karena lomboknya sudah tinggi, tanya Bang Ipan Ferry membelikan racun biar lomboknya bisa ditanam. Nah, lombok yang sudah tinggi tentunya kita belikan racun untuk dia. Banyak juga saran-saran dari teman-teman, katanya kalau ada yang kasih rezeki untuk keluarga Bang Ipan, baiknya dipakai untuk sama-sama adik, dipakai untuk apa nih, harian orang untuk membantu Bang Ipan. Gimana Sobat Kaltara dari saran-saran teman yang menonton kemarin? Ada sih, saya baca salah satu komen dari teman-teman yang nonton, katanya baiknya kita pakai bayar salah satu orang untuk membantu keluarga Bang Ipan. Kasih contoh untuk mungkin membuat tempat tanam lombok gitu Sobat Kaltara.
Tuan anaknya Bu Sagam tidur. Kita lihat alamannya Bu Sagam tadi memang betul-betul berumput sudah Bu Sagam ya. Next time kita kembali kita bersih sampai ke atas. Apa di tanganku? Apa? Atau apanya tuh ya? Bocor kali ya? Jadi? Jadi. Ada gak keluar? Pecah bang, gara-gara kau pas kemana juga. Oke, sebentar. Kita melihat si Inang. Oke, semuanya. Thank you.